ですけど。السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Sehinggalah sampai saat kematian di kalangan mereka itu. Apabila jenazah mereka mula dibaringkan di dalam kubur itu, saat tersebut tiba-tiba mulut-mulut masing-masing mula menyebut, wahai Tuhanku, berilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia. Kalaulah aku diberi peluang kembali hidup di atas dunia, aku akan buat balik amalan soleh yang aku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu. Sebutlah kepada mereka itu, wahai malaikat, kalla, jangan sekali-kali kamu harap kamu akan hidup kembali. Innaha kalimatun huwa qailuha. Hanya mulut-mulut kamu saja yang mengulang kata untuk kamu kembali hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu, kamu akan mula melalui saat barzakh sampailah kamu dibangkitkan balik di akhirat nanti. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan ayat yang ke-100. Pengerusi dan ahli atan kuasa surau, imam, pimpinan-pimpinan, gawai, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang terdekat atas nikmat panjangnya umur kita ini, sehinggakan kita diberi masuk dalam tahun baru dalam kalender Islam. Panjangnya umur kita ini bukanlah bererti semakin panjangnya masa kita hidup di dunia, tetapi panjangnya umur kita ini menandakan semakin dekatlah masa kita untuk dihadapkan di hadapan Allah. Yang kita kena sentiasa faham, beza kita dengan orang yang tidak mukmin. Orang yang tidak mukmin, dia pandang masuknya tahun baru menandakan mereka ni akan terus berkekalan rasa hidup di atas dunia. Tetapi kita orang mukmin, kita diajar supaya semakin panjangnya umur kita ini, semakin dekatlah masa kita untuk dihadapkan di hadapan Allah. Kerana perjalanan hidup kita ni tak terhenti dengan dunia. Kita kena faham, perjalanan hidup kita ini, lepas pada kita hidup di dunia ini, kita akan hidup lagi di alam yang ketiga dalam hidup kita. Alam ketiga dipanggil alam barzah. Alam yang sekejap lagi kita akan sampai. Lepas pada kita hidup di alam barzah, kita kena hidup lagi di alam yang keempat, dipanggil alam mahsyar. Alam yang dibangkitkan balik. Lepas pada kita bangkit di padang mahsyar, kita akan hidup lagi di alam yang kelima. Alam yang disebut alam sa'idun aw saqiyun. Alam syurga ataupun alam neraka. Para hadirin sekalian, perhati perjalanan hidup kita ini,
Allah jadikan lepas pada kita hidup satu alam, kita akan hidup alam yang lain pula. Alam pertama yang pernah kita hidup sebelum daripada ini dipanggil alam kandungan ibu. Alam ni kita yakin kita pernah hidup satu ketika dahulu. Saya percaya tak ada seorang pun daripada pegawai-pegawai bank Islam ni sebut, saya tak hidup dalam kandungan ibu Ustaz. Habis tu kami hidup ke alam mana? Saya pernah keluar daripada buluh betung Ustaz dia sebut. Saya keluar daripada buah labu. Tu cerita-cerita mitos zaman-zaman dahulu. Kita pernah hidupkan satu zaman sebelum daripada ini dipanggil zaman kandungan ibu. Masa tu seronok kita hidup dalam kandungan ibu. Suka kita. Tapi dalam suka kita dalam kandungan ibu, kita hidup dalam kandungan ibu. Siapa yang tak seronok hidup dalam kandungan ibu? Makan free. Berjalan tak kena amang. Duduk dalam kandungan ibu dalam aircon 24 jam. Suka kita dalam kandungan ibu. Tapi Allah paksa kita. Allah keluarkan kita keluar di alam dunia ini. Alam sekarang dipanggil alam fana. Alam yang hancur. Allah sebut dalam Quran, kullu man alaiha fan. Semua yang ada atas dunia ni akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang kekal ialah Allah yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Hidup di alam dunia ni seronok. Seronok. Kita mula hidup. Syekh Abdullah Haddad dalam kitab dia, dia sebut kita mula hidup di alam dunia ni, kita hidup di lima keadaan yang perlu kita lalui. Ada orang sampai lima-lima. Ada orang yang tak sampai lima keadaan ini. Allah jadikan mula kita hidup di alam, di atas dunia ini, kita hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis Rasulullah, Allah perangkapkan dengan kita dengan 99 perangkap kematian. Allah jadikan start daripada kita mula lahir sampai kita nak mati ni ada 99 perangkap kematian. Ada orang yang sampai perangkap yang ke-46 mati dia. Ada orang yang sampai perangkap untuk dimatikan dia sampai 99. Rasulullah sebut dalam hadis Rasulullah yang panjang, perangkap-perangkap mati ni kita telah lalui. Ada di kalangan kita berapa kali dah demam. Demam yang teruk. Hampir-hampir mati kita. Kemudian Allah jadikan ada di kalangan kita hampir dilanggar kenderaan. Kita berapa kali dah kita ni dalam hidup kita diuji dengan ujian kematian. Alhamdulillah Allah selamat-selamat. Syekh Abdullah Haddad kata, dalam 99 ni Allah jadikan kita hidup di lima keadaan. Lima keadaan yang perlu kita lalui. Allah jadikan kita jadi bayi. Bayi masa ni masa yang indah dalam hidup. Start daripada bayi ni bila? Dalam hidup kita, bermula daripada umur kita satu hari sampai usia kita 2 tahun, kita dianggap bayi. Bayi ni seronok ke hidup? Seronok. Siapa yang tak seronok jadi bayi? Semua di kalangan kita seronok. Jalan, orang dukung kita. Kita nak tidur, orang dodoikan kita. Kita menangis, orang pujuk kita. Menjadi bayi. Kita lapar, orang akan suapkan ke mulut kita. Seronok jadi bayi. Berjalan ke mana pun, orang semua cuik kita. Cuik pipi kanan kita, cuik pipi kiri kita. Geram dengan kita. Kita tua-tua ni tak ada dah orang geram dengan kita. Semua orang tengok muka kita menyampah je rasanya. Nak sebutnya seronok jadi bayi. Tapi tak selama-lamanya. Seronok di saat itu. Allah paksa kita menjadi yang dinamakan dengan kanak-kanak. Seronok jadi kanak-kanak, seronok. Jadi kanak-kanak ni seronok. Masa yang indah dalam hidup. Tapi sekejap je menjadi kanak-kanak. Di antara 2 tahun sampai 10 tahun. Sampai 10 tahun, Rasulullah pesan pada kita, pesan pada ayah-ayah, pukul anak kalau sekiranya anak tak nak solat. Nak sebutnya seronok jadi kanak-kanak. Waktu sebelum daripada itu, kita dididik dan dibesarkan dalam suasana kanak-kanak. Kemudian, jadi kanak-kanak seronok-seronok. Tapi Allah paksa kita menjadi remaja dalam hidup. Kita mula menjadi remaja. Saat yang ketiga dalam hidup kita. Remaja, ni di antara masa yang indah dalam hidup. Masa ni kita menjadi kebingungan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut banyak cerita tentang saat remaja. Saat remaja ni
Saat-saat dalam satu hadis Rasulullah sebut, asyababu syu'batun minal junun. Remaja satu juzuk daripada juzuk-juzuk kegilaan dalam hidup. Kita ni jadi kebingungan dalam hidup kita saat remaja. Kita nak tengok kita ni bingung tak bingung saat remaja. Cuba tengok gambar kita remaja-remaja dahulu. Kita tengok gambar remaja-remaja dahulu, mesti kita geleng kepala. Muka siapalah macam ni kita sebut. Kenapalah berpakaian macam ni? Kenapalah kita begini? Remaja-remaja ni kan gila-gila kan hidup. Kita sanggup untuk kita manjat pokok daripada dahan ke dahan. Orang panggil kerja gila, orang tak buat demikian. Kita sanggup merentangi sungai yang deras. Kita sanggup untuk berlari di atas batas padi. Kita sanggup untuk kita memanjat pokok-pokok, buat kerja gila. Remaja-remaja gila tak gila, cuba tengok dia naik motor sekarang. Tengok remaja-remaja naik motor, meniaga atas motor. Kepala ke bawah, kaki ke atas. Kalau orang gila mandang, orang gila pun geleng kepala. Aku gila, dah ada lagi gila pada aku. Nak sebutnya saat remaja, penuh kegilaan. Tetapi lama tak zaman remaja kita? Tak. Allah jadikan kita meniti usia kedewasaan. Berusia 20 tahun sampai usia 40 tahun. Sekejap je masa hidup kita. Masa kita di antara 20 tahun sampai 40 tahun. Lama ke hidup? Tak. Sekejap kita kahwin, dapat zuriat. Kemudian kita dah mula dalam keadaan, kita dalam keadaan, dalam profesional, dalam kerja-kerja kita ini, sampai usia 40 tahun. 40 tahun, orang mula panggil kita pakcik. Orang panggil kita pakcik, orang panggil kita makcik. Tergamam kita. Orang panggil kita makcik, terkejut kita. Jangan panggil makcik lah, kakak lah kita sebut. Kita sebut demikian. Jangan panggil pakcik lah, panggil abang kita sebut. Kena abang sekali lepeh terus kita. Saat ini saat dipanggil kita mula meniti usia tua. Tua yang pertama dalam hidup bermula pada usia 40 tahun sampai usia 60 tahun. 60 tahun kita mula hidup sampai 60 tahun. Sekejap je kita mula nak pencen. Perang kita bukan pencen 60 tahun lah, 65 tahun lah kita sebut. Tak nak kita pencen. Ramai mana orang kita tak nak. Tak, kita sebut kita dah usia 60 tahun. Usia 60 tahun, maka kita masuk usia yang disebut dengan usia kematian. 60 tahun sampai usia 70 tahun. Masa ni masa mati. Masa confirm umur umat manusia yang demikian. Dalam kitab digambarkan demikian. Istilah orang Melayu panggil, tua bangka dipanggil. Dah jadi lebih pada 70 tahun, kamu dah usia tua bangka. Dalam kitab digambarkan demikian. 70 tahun, umur kamu tak lebih sampai 150 tahun. Tak ada lagi setakat ni, orang yang jadi umat Nabi Muhammad, dipanjangkan umur dia sampai 150 tahun. Lebih. Maka kamu akan menghadap depan Allah. Saya bukan bercadang nak cerita tentang umur ini. Tapi saya nak sebut tentang, jadilah orang yang cerdik dalam hidup. Orang yang cerdik dalam hidup ini, orang yang dia bukan berfikir untuk hidup di dunia saja. Tetapi dia akan berfikir macam mana dia nak hidup bersendirian di barzah nanti. Masuk dalam kubur nanti. Biar kita masuk dalam kubur nanti, kita dapat apa yang patut kita dapat. Jangan kita hidup di dunia, kemudian kita hidup sampai peringkat kita terlupa tentang matlamat asal dalam hidup kita. Tujuan apa Allah ciptakan kita? Waktu mana kita hidup di atas dunia ni? Sebenarnya dalam hidup kita ni, kita nak apa dalam hidup kita? Yang patut kita dapat dalam hidup ini. Sepanjang umur yang Allah bagi, bermula daripada hari pertama kita hidup di dunia, sampai hari terakhir kita hidup di atas dunia ini. Tuan-tuan turun daripada rumah, turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap. Cuba tanya tuan-tuan di kalangan kita hari ini, sebenarnya kita kejar apa dalam hidup kita? Kita ni sebenarnya nak apa? Benda apa yang patut kita dapat sepanjang kita hidup di dunia ni? Benda apa yang patut kita dapat supaya kita tidak datang satu penyakit yang akan biasa di kalangan kita kena? Ramai di kalangan kita ni akan kena penyakit yang di hadapan ini. Penyakit ni bukan penyakit biasa-biasa. Penyakit yang luar biasa yang Allah ceritakan. Bila jumpa saja kena penyakit ni,
maka di waktu itu tak ada manfaat lagi pada kita. Penyakit apa yang berlaku dalam hidup ini? Penyakit menyesal. Menyesal dalam hidup. Sekarang kita tak menyesal sebab kita tak berjumpa lagi mati. Kita tak berjumpa lagi saat kematian. Tapi bila berjumpa dengan saat kematian, datang penyesalan yang bertubi-tubi. Dalam Al-Quran Karim, Allah cerita, belum kita masuk dalam kubur ni, ada tiga kali kita akan menyesal. Sekarang kita tak menyesal lagi. Kebanyakan umat manusia ni, nama dia Islam yang menyesal. Kalau dia tidak Islam, yang menyesal tu, itu dia punya pasal. Tapi masalahnya dalam hidup ni, bila kita orang Islam, tiba-tiba menyesal juga. Kenapa kita orang Islam boleh kita menyesal? Kerana kita tak nampak tujuan hidup apa dia. Tiga kali ni bila Allah cerita, dalam hidup kita, kita akan menyesal. Kali yang pertama, kita akan menyesal bila hijab mata kita mula dibuka. Hijab mata kita mula dibuka, kita nampak malaikat duyun-duyun turun. Malaikat mula datang berdiri depan muka kita. Saat mana malaikat mula berdiri depan muka kita, di saat tersebut, masing-masing tengok saja malaikat, malaikat berdiri saja, malaikat mula sebut terus, wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari sepatah kataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Aku cari sepatah kataan, aku cari sebiji nasi untuk kamu telan, sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Bila sebut wahai roh, sila keluar aja, menyesal terus dari tubuh badan. Allah rakam mulut-mulut manusia yang sebut. Mulut manusia ni sebut pada malaikat, laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat, boleh tangguh tak sekejap? Jangan bagi mati lagi malaikat. Dia sebut pada malaikat, malaikat, tak sangka pula nak kena mati malaikat, dia sebut. Tak sangka nak kena mati. Laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat, boleh tangguh tak sekejap? Jangan bagi mati lagi. Kenapa jangan bagi mati? Fa as-saddaqa. Sekarang juga saya nak bersedekah di jalan Allah. Nak bagi semua yang dikejar di dunia ni, nak bagi semua sekarang. Nak bersedekah sekarang. Wa akum minas salihin. Sekarang juga saya nak menjadi hamba Allah yang soleh. Bila sebut saja begitu, malaikat jawab terus, walan yu'akhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tak tangguh dah nyawa-nyawa ni bila sampai saat kematian di kalangan mereka tersebut. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah tahu PA perangai apa yang kamu akan ulang bila tangguh kematian pada kamu. Perhatikan ayat ni jelas. Allah cerita ni mesti orang Islam. Kalau dia tidak orang Islam, dia tak reti nak bersedekah. Kalau dia tidak orang Islam, mesti dia tak reti nak buat amal soleh. Wa akum minas salihin. Sekarang juga saya nak jadi hamba Allah yang soleh. Kenapa dia jadi demikian? Dia mula menyesal tu. Menyesal. Rupa-rupanya yang dikejar tu terpaksa dia tinggal. Manakala yang dia kena bawa, dia tertinggal. Tak ada benda yang dia nak bawa untuk menghadap depan Allah. Bila sebut saja begitu, malaikat mula masuk terus. Zat malaikat ni masuk. Dalam hadis Barak bin Azib, hadis Anas bin Malik, kebanyakan dalam hadis-hadis Rasulullah cerita, waktu tersebut malaikat masuk terus. Masuk terus dalam tu badan. Bila malaikat masuk je, malaikat umum terus. Waja'at sakratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Datang dah saat sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran pada diri kamu. Inilah masa yang seringkali kamu lari-larikan diri sepanjang kamu hidup di atas dunia. Hidup atas dunia ni lari daripada apa? Lari daripada mati je. Dalam hidup ni, orang kita ni hidup jangan bagi mati je. Ni kita tanyakan orang-orang yang jogging tiap-tiap pagi tu kan. Yang jogging-jogging tu kita tanya, jogging-jogging ni lagi daripada apa? Kita tanya pada mereka. Mereka akan jawab, lagi daripada mati ustaz, dia sebut. Jangan bagi mati lagi. Tanya orang yang makan ubat segenggam-segenggam setiap pagi tu kan. Tanya pada dia, kamu makan ubat banyak-banyak ni kenapa? Dia jawab, biar lambat mati sikit ustaz. Hidup ni, kalau kita tanya orang ni, lagi daripada apa? Lagi daripada mati. Jangan bagi mati je. Kalau mati dah boleh cukup kita, habis kita. Habis dalam hidup. Allah ajar terus. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, kalau ada di kalangan umat manusia ni yang hidup melarikan diri daripada kematian, bagi tahu dia,
fa innahu mulaqikum, mati itu mengejar kamu, mendapatkan kamu. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, bila kamu mati, kamu akan dipulangkan pada alam ghaib dan alam penyaksian. Kamu boleh tengok balik. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Di waktu itu, didedahkan balik setiap amalan yang kamu kerjakan sepanjang kamu hidup di atas dunia. Masuk malaikat ni, masuk terus ke hujung kaki kita. Bila malaikat terus ke hujung kaki kita ni, tak ada siapa dah boleh selamatkan kita. Kamu raja ke? Kamu ustaz ke? Kamu yang berhormat ke? Kamu manager ke? Kamu pegawai besar mana pun? Kamu apa pun kedudukan kamu? Zup masuk! Tak ada masa. Tak ada dah saat pada diri kamu. Kamu umur berapa sekalipun, kamu pakar apa pun dalam hidup kamu, bila sampai mereka dah mula masuk sampai hujung kaki kamu, tarik terus. Bila mula ditarik di hujung kaki tu, mula rasa terus pengalaman pertama dalam hidup seseorang. Tak pernah kita rasa sebegini rupa saat dipanggil sakaratul maut. Disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, inna sakaratun azim, sakarat ini satu benda yang menggemparkan dalam hidup kami. Bila seorang yang kena sakarat, dia jangan ingat dia akan jadi lebih ringan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kena sakarat, rasa sakit. Sakit tak boleh nak dibayang. Sampai alim ulama karang kitab sakarat. Masa sakarat, saat sakarat ni saat yang paling penting dalam hidup. Masa di antara nak hidup di dunia dan hidup di alam barzah. Hidup ke tak hidup dari saat sakarat, hidup, rasa, dua-dua di antara alam dunia dan alam akhirat. Masa ni, masa penentuan berjaya ke tak berjaya hidup di atas dunia ini sendiri. Bila hidup atas dunia ni, nak sampai kepada tujuan dan matlamat. Bila saat demikian, kena jaga-jaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan, jaga hati kamu. Saat sakarat, hati kamu jangan berbolak-balik. Ramai orang kita, bila sampai sakarat, hati dia ni berbolak-balik. Hati dia ni dalam keadaan ni berpusing-pusing. Aku ni hidup ke mati ni? Aku ni apa dia? Syaitan pula mula pujuk. Engkau jangan taubat ya. Jangan taubat. Relax bro, relax bro, kata syaitan. Baru sampai ni je, baru ni. Baru hujung kaki baru. Hujung kaki ni tak ada apa-apanya. Syaitan pujuk. Tarik. Rasa sakit. Tak boleh nak dibayang. Rasulullah sebut, bila tanya oleh sahabat-sahabat, sakit macam mana Rasulullah? Sakarat ni sakit macam mana? Rasulullah kata, bagaikan tengkuk kamu dilibas dengan 300 libasan mata pedang. Paling ringan, kata Rasulullah. Dia tanya lagi Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana sakit saat itu ya Rasulullah? Rasulullah sebut, bagaikan badan kamu dicampak ke pohon yang berduri, melekat di pohon yang berduri, direntak turun ke bawah. Sakit. Dia tanya lagi Rasulullah, ya Rasulullah, sakit macam mana ya Rasulullah? Rasulullah sebut, bagaikan kulit kamu disiat. Kulit ini disiat, diheret di atas kapas yang basah. Kemudian ditarik di atas bara api yang panas. Bunyi, sah bunyi. Sakit tak boleh nak dibayang. Aisyah radhiyallahu anha disebut, bila aku tengok Rasulullah kena sakarat, tangan Rasulullah tu tergerak sendiri. Tangan Rasulullah tu tergerak sendiri. Gerak sakit ni, aku tengok tangan Rasulullah sakit tu, tengok tergerak tu, aku ambil bekah air, aku letak dekat dengan Rasulullah. Rasulullah celup tangan dia dalam bekah air. Rasulullah ambil tangan dia, Rasulullah sapu di muka ni. Sambil Rasulullah sapu, Rasulullah sebut, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Saat sakaratil maut ini ya Allah. Rasulullah baca doa, tolong bantu aku ya Allah. Rasulullah sebut, Allahumma khafif ala maha li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tolong ringankan sakit sakaratul maut bagi umat Muhammad ini. Ada doa-doa yang baca oleh Rasulullah. Sakit, Imam Ghazali kata dalam kitab dia, sakit tak sakit sampai peringkat tangan tak bergerak. Tangan tak bergerak, kaki tak bergerak. Tak boleh nak sebut sakit saat tersebut sampai peringkat mata hitam menjadi putih. Kelopak telinga kita ni mula mengecup masuk ke dalam. Hidung mula jatuh. Imam Ghazali sebut, sampai peringkat lidah kita ni mengisap masuk ke dalam. Nak sebut sakit, tak boleh sebut sakit. Sakit sungguh. Sampai peringkat sakitnya saat tersebut, katanya Imam Ghazali, kamu tak boleh nak sebut sakit. Nak sebut sakit tapi tak boleh sebut sakit. Sampai peringkat apa dia? Bunyi. Ha, ha, bunyi. Sah, sah.
Saat mana sakitnya sakarat yang berlaku pada seorang. Naik sampai ke lutut. Tarik sampai ke lutut. Masuk kumpulan yang kedua. Malaikat sakar, malaikat maut ni tarik lagi. Daripada lutut, terus naik sampai ke pusat. Bila naik sampai ke pusat, rasa sejuk di pusat kita ni, tiba-tiba diturun sikit demi sedikit. Saya cerita ni, kronologi biasa. Orang mukmin yang biasa menghadapi saat kematian. Bila sampai ke pusat dia ni, tiba-tiba turun. Roh ni turun, turun balik ke bawah. Saat mana turun ni, syaitan sebut, aku dah kata tak mati lagi, kata syaitan. Aku dah sebut dah kan, kamu relax ya, relax. Bertenang dulu. Kamu tak mati lagi, kamu jangan taubat lagi, jangan taubat. Padahal kalau nak taubat, kita boleh terima, Allah terima lagi taubat saat itu. Tapi degil. Hidup ni kan sombong. Hidup kita ni, lambat lagi mati. Tengok kita sekarang, dalam hidup kita. Kalau orang tanya, tu dia mati bukan kita. Kita lambat lagi kita. Dekat nak mati ni pun sama juga. Manusia ni, bila roh dia sedang turun tu, syaitan pun sebut, aku dah kata, tak mati lagi. Relax lah, baru. Ni baru sampai di pusat baru. Tengah-tengah turun-turun sampai di pusat ni. Turun ke bawah tu. Turun-turun. Tiba-tiba masuk kumpulan yang ketiga. Malaikat maut ni, masuk kumpulan tiga, tarik, rentak daripada bawah. Zup, naik. Tarik sampai di halkom terus. Bila zup sampai di halkom, baru perasan. Allah mati, disebut. Allah mati tu, bila kita perasan kita mati, malaikat maut baru tahu, nak cabut nyawa orang mati ni. Baru syaitan tahu, matilah dia. Matilah dia. Waktu mana sampai di halkom, buk, sampai di halkom ni, Allah rakam kali yang kedua penyesalan. Mulut ni menyesal. Allah sebut, apa dia? Mulut kebanyakan di kalangan kita ni sebut, qala inni tubtul an. Sekarang saya taubat ya Allah. Sekarang saya taubat ya Allah. Allah jawab terus, malaikat jawab terus, walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an. Tak dianggap taubat sekarang. Sekarang bukan dipanggil taubat sekarang. Bila roh kamu sampai di halkum, tiba-tiba mulut kamu nak sebut, sekarang saya taubat ya Allah. Malaikat turun terus. Malaikat jawab terus, kala. Jangan begitu hidup ni. Hidup ni biar fokus. Fokus dalam hidup ni. Kalla. Idza balagatit taraqi. Ketika mana roh kamu direntak sampai di taraqi. Sampai di halkom ni. Wa qila man raq. Siapa yang boleh turun balik roh kamu sekarang? Turunkan balik. Kamu doktor pakar kan? Turun balik. Kamu ustaz kan? Turun balik sekarang. Turunkan balik roh kamu sekarang. Wa qila man raq. Siapa yang boleh turunkan balik roh kamu sekarang? Wadhanna annahu al-firaq. Kita pun perasan mati dah aku. Wal taffatis saqu bisaq. Mata diterbeliak. Pandang kanan, pandang kiri. Saat mana nak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di halqum ni penentuan. Sama ada mulut orang mukmin disebut terus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah ataupun disebut la ilaha illallahul halimul karim. La ilaha illallahul halimul karim. La ilaha illallahul halimul karim. Dia sebut sampai tiga kali. Mulut dia sebut, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tiga kali. Kemudian hujung tu dia sebut, tabarakalladzi biyadihil mulk. Yuhyi wa yumit. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian ruh ni keluar. Keluar daripada mata masing-masing. Ataupun, nak sebut yang ni panjang sangat ustaz disebut. Rasulullah sebut, siapa yang boleh sebut yang saya sebut tadi sebanyak tiga kali, kemudian dia sebut hujung tu tabarakallazi biyadihil mulk yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia sebut sekali je roh dia keluar daripada tubuh badan dia, tempat dia dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tempat syurga tu. Tuan-tuan ingat ni, di kalangan kita ulang yang tu je. Yang kita ajar pada diri kita, kalau sempat, kalau tak sempat sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Saya doa mudah-mudahan semua yang hadir hari ini sempat sebut insya-Allah. Amin. Mudah-mudahan kita di kalangan ahli syurga Allah. Amin. Bila sebut saja la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, roh kita ni keluar. Keluar saja. Rasulullah sebut keluar daripada mata masing-masing. Keluar daripada mata. Bila keluar ni peluh tadai. Orang mukmin ni akan peluh tadai. Saat mana nak keluar, hidung dia kembang kempis. Hidung kembang kempis. Wajah dia berubah dan tersenyum sampai setengah di kalangan orang mukmin, dia nampak tempat dia dalam syurga Allah Subhanahu wa taala.
Setengah orang mukmin dia akan mengalir air mata. Mengalir air mata. Tanda dia di kalangan ahli syurga Allah. Bila keluar saja, masuk dalam bekas terus. Rasulullah sebut, bekas yang besar, yang warna putih ni, malaikat-malaikat mula sambut. Sambut masukkan dalam bekas tersebut. Masuk tu sambil mereka usap roh tersebut. Saling sambut menyambut. Seramai mana para malaikat Allah di saat itu? Seramai lebih kurang 40 ribu orang para malaikat Allah. Paling-paling tidak 40 ribu para malaikat Allah. Saling menyambut roh orang mukmin yang keluar. Sepanjang mana roh kita, Allah sajalah yang tahu. Bila keluar saja, masuk tersebut bawang wangi semerbak. Bawang raihan masuk dalam bekas yang putih. Bila masuk bekas yang warna putih ni, kemudian ditutup saja, kita nampak roh kita mula diangkat. Naik ke langit yang pertama. Penjaga langit yang pertama tanya, roh siapakah ini? Lalu dijawab, roh Fulan bin Fulan. Fulan binti Fulan. Lalu penjaga langit yang pertama sebut, berbahagialah dia. Untunglah dia. Hidup dalam keadaan soleh. Mati dalam keadaan soleh. Kemudian naik langit yang kedua, ketiga, sampai ketujuh. Menghadap depan Allah. Allah sebut, tentukan dia di kalangan ahli syurga illiyin. Mudah-mudahan kita semua insyaAllah. Turun roh kita. Berdiri di hujung kepala masing-masing. Mula hidup di alam yang ketiga. Kemudian roh yang tidak mukmin sampai di sini tak boleh mengucap. Tak boleh nak sebut. Bila tak boleh nak sebut ni, bau hanya yang amat sangat. Bunyi satu benda yang patah. Disebut dalam kitabnya bunyi kak sekali. Kak sekali tersebut, pop patah tu zup keluar. Keluar ni tersembuh warna hitam. Rasulullah ambil bekas air, Rasulullah renjis-renjis begitu. Renjis roh orang yang tidak mukmin, roh orang yang zalim. Walau tara izil zalimuna fi ghamaratil maut, disebut dalam Al-Quran. Kalau kamu ada peluang untuk kamu lihat orang yang zalim saat mana ghamaratil maut, dekat-dekat nak mati, mereka ni tepuk atas muka dia, pom pom keluar, akhriju anfusukum al-yawm, keluar roh kamu sekarang dalam keadaan penuh dengan kehinaan. Sebut saja demikian, keluar ni mengecik tu, kata Rasulullah, bang busuk, sebusuk-busuk ni. Semua makhluk bang kecuali dua makhluk yang tak bang, jin dan juga manusia, masuk dalam bekas yang warna hitam. Bila masuk dalam bekas warna hitam, naik terus. Penjaga langit yang pertama tanya, roh siapakah ini? Lalu dijawab, roh Fulan bin Fulan. Fulan binti Fulan. Lalu disebut terus, celaka dan bangsaklah roh ini. Hidup dalam keadaan jahat, mampus pun dalam keadaan jahat. Naik langit kedua, ketiga, menghadap depan Allah. Allah sebut, tentukan dia dalam neraka sijin. Na'udzubillah bin dzalik. Neraka sijin. Turun terus turun. Berdiri di hujung kepala masing-masing. Kita nampak siapa yang datang nak mandi jenazah kita. Kita rasa saat mana orang buka butang baju kita. Saat mana orang buka butang baju kita, kita sebut. Perlahan-lahan. Sakit mati tadi belum habis lagi kita sebut. Saat mana diusung jenazah kita. Kita nampak siapa yang mandi jenazah kita. Kita rasa saat mana orang usung jenazah kita. Kita bilang berapa orang datang semayang jenazah kita. Kita nampak semua keadaan yang berlaku. Orang usung jenazah kita sampai ke kubur. Bila sampai di kubur, kita nampak di hujung kaki kita dalam kubur berdiri dua orang malaikat muka dan nakir warna hitam kebiru-biruan. Mula dah hidup di alam yang ketiga. Cerita hidup ni ringkas je. Kejap je cerita hidup. Cerita tentang diri kita ni kejap je dalam hidup. Anak isteri kita kata Allah sekejap je rasa kahwin dengan suami. Kita rasa kahwin dengan isteri kita rasa sekejap je. Anak-anak rasa sebentar je. Dia dengan arwah ayah dia dan arwah ibu dia. Sebentar je perjalanan hidup. Mula kita turun. Bila kita turun je, tuan-tuan akan rasa pengalaman yang pertama dalam hidup. Orang angkat je jenazah kita tu, pum terus sekali. Pum terus. Belum lagi turun sampai ke liang lahat tu. Belum turun ke liang lahat tersebut. Pengalaman yang pertama yang akan dilalui oleh setiap anak Adam. Apa dia? Ad-dagat. Himpitan kubur. Himpitan kubur bukan azab kubur. Rasulullah sebut, di kalangan umat aku, semua akan terkena himpitan kubur. Kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, nescaya bayi-bayi akan terlepas daripada himpitan kubur. Bayi pun tak terlepas. Kalau tuan-tuan ada masa, tuan-tuan belajar khusus mengenai kenapa dihimpit dengan himpitan kubur. Rasulullah sebut, kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, nescaya orang yang pertama yang terlepas daripada himpitan kubur. Saat bimas pun tak terlepas.
Sa'ad bin Mu'az, Rasulullah sebut kali bila dia meninggal, dia gugur syahid, berdar arasy Allah, menangis para malaikat Allah. Kemudian waktu mana diusung jenazah Sa'ad bin Mu'az, diiringi seramai 70 ribu para malaikat Allah. Bila turun jenazah Sa'ad bin Mu'az, turun je jenazah Sa'ad bin Mu'az, kena terus pum sekali. Pum sekali itu Rasulullah sebut, menjadi halus selai rambut, kata Rasulullah. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu kemudian kembang balik jenazah Sa'ad bin Mu'az. Dia tanya pada keluarga Sa'ad bin Mu'az, kenapa Sa'ad bin Mu'az kena? Tanya pada Rasulullah, kenapa Sa'ad bin Mu'az kena? Rasulullah kata, tak bersih air kencingnya. Air kencing dia tak bersih. Bila tanya pada keluarga Sa'ad bin Mu'az, kenapa Sa'ad bin Mu'az kena himpitan kubur? Lalu keluarga Sa'ad bin Mu'az jawab, Sa'ad bin Mu'az tak bersih air kencingnya. Sekali, bila tanya, bagaimana Sa'ad bin Mu'az tak bersih air kencing dia? Sekali dia pulang daripada permusafiran, katanya keluarga Sa'ad bin Mu'az, mungkin kerana inilah dia kencing sambil berdiri menyebabkan dia kena himpitan kubur kerana sebab tersebut. Alim ulama bincang perkara demikian. Sekali kencing sambil berdiri, kita ni berapa kali dah kencing sambil berdiri? Kita tu kencing sambil berdiri yang kena kencing dia panggil. Nak sebutnya gambaran dalam hidup kita ni, himpitan kubur yang berlaku dalam kehidupan seorang. Bila kena, Rasulullah sebut, kalau ada orang boleh terlepas daripada himpitan kubur, nescaya Fatimah binti Asad yang boleh akan terlepas daripada himpitan kubur. Disebut lagi dalam riwayat-riwayat ayat lain, panjang cerita. Himpitan kubur. Himpitan kubur belum jenazah turun lagi. Bila turun je jenazah, hadap muka ke kiblat, hadap muka ke kiblat tu, bau tanah depan muka. Bau tanah depan muka. Bunyi suara bau telinga kita. Selamat datang, wahai hamba Allah. Sekejap lagi, kamu akan lihat bagaimana aku akan lakukan pada kamu. Rasa terus. Kamu boleh nampak terus. Bila orang betulkan jenazah kita tu, hadap saja muka ke kiblat tu, orang tutup lian lahat kita. Beruntunglah kalau kita nampak seorang budak muda yang sedang berdiri tegak di hujung kaki kita, melindungi terhadap dua orang malaikat mungkar dan nakir di belakang kita. Dia tanya pada dia, siapa kamu? Kenapa dengan kamu? Dia jawab terus, aku amalan soleh kamu. Ia akan menjawab sekejap lagi. Ada orang tak nampak budak muda ni. Tak nampak pun. Orang muda ni sendiri. Tuan-tuan biasa dengar istilah qarin kan? Qarin. Qarin ni ulama-ulama sebut tu. Anak muda tersebut. Qarin ni Rasulullah sebut, setiap di kalangan anak Adam akan lahir bersama dengan qarin. Wala anta ya Rasulullah, sahabat-sahabat tanya, bahkan kamu Rasulullah? Rasulullah jawab, ya, wala aku, wala ana, Rasulullah sebut demikian. Bahkan aku, kata Rasulullah, tapi qarin aku telah diislamkan sebelum daripada dilahirkan lagi. Rasulullah sebut demikian. Kemudian qarin ni, apa dia qarin? Amalan salih yang kita buat. Dalam hidup kita ni, jangan berpura-pura, jangan jadi orang munafik. Hidup ni biar jadi sama je. Depan orang, belakang orang, sama je perangai kita. Jangan kita berbeza-beza. Nanti qarin kita jadi jahat. Supaya qarin kita tidak jahat, qarin kita ia soleh, ni yang akan tolong kita. Bila masuk dalam kubur, dia duduk di hujung kaki. Ada orang tak ada. Bila tutup saja liang lahat tersebut, bunyi tanah-tanah yang turun. Dengar tanah-tanah yang turun. Tam, tam, tam. Tanah-tanah yang turun. Waktu mana tanah-tanah yang turun tersebut, tengah-tengah turun tu, kita pun nampak bunyi duk, duk, duk. Orang dah mula tutup, tutup liang lahat kita ni, sampai para lutut je. Sampai para lutut je. Diri dah melekat muka dan nakir depan muka kita. Mula halau salat kita, mula halau zakat kita, mula halau haji kita, kecuali satu je yang tak boleh halau. Quran yang dibaca sebelum mana subuh. Innal Quran al-fajr kana mashhuda. Al-Quran yang yang kita bangun sebelum mana subuh, yang kita baca Al-Quran sebelum mana subuh, dia akan menjadi peguam bela pada kita. Bila berdiri saja tersebut, mula halau salat kita, mula halau zakat kita ni, tiba-tiba Allah cerita perangai manusia ni, dia sebut terus pada malaikat, qala rabbirji'un. Penyesalan kali yang ketiga dia sebut apa dia? Wahai Tuhanku, berilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia, ya Allah. Nak hidup balik. Bila dia sebut, qala rabbirji'un, Tuhanku, bagilah peluang sekejap nak hidup balik. Malaikat sebutlah pada Allah, aku nak hidup balik. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalau aku boleh hidup balik, aku nak buat balik amalan salih yang aku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu.
Malaikat jawab terus, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Inha kalimatun huwa qailuha. Mulut je sebut yang kamu nak hidup, nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu, kamu akan mula melalui saat barzah sampai kamu dibangkitkan balik di hadapan Allah. Bila sebut saja begitu, deng deng kum, bunyi tu deng kum bunyi. Ma rabbuka. Start terus. Orang mukmin, alim ulama sebut, bila dalam hadis Rasulullah sebut, bila orang mukmin tanya, ma rabbuka? Orang mukmin jawab terus. Roh ni masuk terus. Masuk dalam kepala dia. Rasulullah ditanya, macam mana rasa masuk tu Rasulullah? Rasa macam sekarang ke? Rasulullah jawab, ya, rasa macam sekarang. Roh ni masuk bahagian kepala. Ada masuk bahagian parah badan kita. Ada yang masuk separuh daripada badan kita. Masuk, kemudian bila masuk, tanya, ma rabbuka? Ma rabbuka tu, dia nganga mulut. Tenganga mulut. Rasulullah sebut, nak nganga tu, dia nak jawab tu. Nak jawab, tapi tak boleh jawab. Kerana rasa takut yang amat sangat. Tak pernah rasa setakut ini. Tanya lagi, ma rabbuka? Kali yang kedua, bunyi gerham dia. Kakak, kakak. Bunyi gerham ni, nak sebut, tak boleh sebut. Tanya lagi soalan yang ketiga. Ma rabbuka? Kali yang ketiga. Ma rabbuka? Kali yang ketiga tu. Dia jawab terus. Allahu Rabbi. Dia jawab. Mudah-mudahan kita semua insyaAllah. Kita harap supaya kita boleh jawab terus. Ada orang tanya 5 soalan. Ada orang tanya 1 soalan. Ada orang tanya 17 soalan. Ada orang tanya 3 hari 3 malam. Belum habis. Ada orang tanya selama 21 hari. Tak habis lagi. Ada yang tanya selama 70 tahun. Belum habis lagi. 70 tahun. Berlaku zaman Nabi Isa AS. Waktu mana Nabi Isa AS, dia bangkitkan orang dalam kubur. Orang yang sudah meninggal dunia dah lama dah. Dia bangkit. Dia tanya, kenapa dengan kamu sekarang? Dia jawab, kami saya sedang menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Sampai hari ini tak selesai lagi. Tentang apa? Tentang cungkil gigi. Pecungkil gigi. Kenapa dengan cungkil gigi? Cungkil gigi kamu ni kenapa? Aku menjual kayu api. Kayu api aku ni aku hantar ke rumah pembeli. Dalam perjalanan aku hantar ke rumah pembeli tersebut, aku ambil hujung kayu yang sudah dijual beli kayu tersebut, aku cungkil gigi aku. Lalu tanya malaikat, ditanya oleh Nabi Isa, berapa lama kamu ditanya? Selama 70 tahun aku belum selesai lagi. Cungkil gigi je. Berbeza-beza keadaan orang. Dia tanya soalan orang mukmin ni, ma rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka wa ma kiblatuka wa ma. Kubur mengembang, membesar. Kubur ni mula lapang. Lapang, selapang mana? Rasulullah sebut, seluas 70 hasta. Seluas 240 kaki. 240 kaki, luas kubur kita. Kubur orang mukmin berubah menjadi warna hijau yang cantik. Bila berubah, warna hijau yang cantik ni, dalam keadaan berubah, rumput-rumput mula tumbuh. Bau wangian semua pula. Datang malaikat, malaikat sebut, tengok tempat kamu dalam syurga. Asal tempat kamu dalam neraka, tapi Allah dah alihkan tempat kamu dalam syurga. Bila alihkan tempat dalam syurga ni, lalu dia sebut, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Orang mukmin ni sebut alhamdulillah, alhamdulillah. Bila begitu mereka heret jenazah ni. Heret jenazah ni. Bila diheret jenazah ni, terus sandar di dinding kubur. Bila sandar saja di dinding kubur ni, sandar di dinding kubur sebut, meluruk kain kapan ni turun. Turun kain kapan. Bila kain kapan ni turun, malaikat tanya dia, hamba Allah, Allah tanya kamu, nak hidup balik tak? Nak hidup balik lah. Allah suruh tanya kamu, nak hidup balik? Tak nak. Orang mukmin tak ada seorang pun yang sebut dia nak hidup balik. Tak ada. Orang yang masuk dalam kubur, bila dia tahu dia orang mukmin, dia tanya pada dia, nak hidup balik? Tak nak, tak nak. Orang tanya dia, kenapa tak nak hidup balik? Malaikat tanya pada dia, kenapa tak nak hidup balik? Sakit mati itu terbawa-bawa sampai ke dalam kubur. Sakit sakaratul maut. Sakit sakaratul maut. Sampai peringkat, dia tanya lagi pada dia, kenapa? Kami dah nampak dah tempat dalam syurga Allah. Kami tak nak lagi hidup di atas dunia. Tak nak lagi hidup di atas dunia. Tak sabar nak masuk dalam syurga Allah. Lalu ruh dia, lalu di saat tersebut, mula diubahkan menjadi burung yang dalam burung-burung yang warna hijau berterbangan. Ruh dia dalam kubur yang dalam burung yang warna hijau di arasy Allah.
dan dirasakan bagaikan satu malam. Walaupun berpuluh ribu tahun dia meninggal dunia dan sebelum daripada kita ini sendiri. Soalnya kita tanya, kenapa yang golongan ini yang kata nak hidup balik ni kenapa? Orang Islam ni, orang Islam, kalau dia bukan Islam, takkan dia tahu amalan soleh. Kenapa dia nak hidup balik? Dia sebut la'alli a'malu salihan fi ma tarat. Kalau aku boleh hidup balik, aku nak buat balik amalan soleh yang aku tertinggal. Daripada sinilah para hadirin sekalian, saya nak sebut, cuba kita fokuskan sikit perjalanan hidup kita. Hidup ni, saya sebut awal-awal tadi, tuan-tuan turun pagi, balik gelap, turun pagi, balik gelap. Tuan-tuan kerja apa dalam hidup tuan-tuan? Tuan-tuan nak apa sebenarnya dalam hidup tuan-tuan? Cuba tanya, saat mana kita bersendirian nanti, kita bangga tak dengan kehidupan kita di dunia? Jangan sampai-sampai dalam kubur, acik kita ni, acik kita sebut, ya Allah nak hidup, ya Allah, bagilah peluang hidup. Kalau kita boleh dengar suara orang dalam kubur tu, nescaya kita akan dengar suara mereka kata, beruntung kamu, kamu masih hidup. Manakala kami, kami Allah tak benarkan lagi untuk peluang untuk kembali hidup. Kenapa nak hidup? Kita ni kerja apa dalam hidup? Ada yang jawab, saya kerja harta ustaz. Saya nak harta ni biar banyak. Dalam hidup saya ni, bila saya harta banyak, saya akan jadi hebat dalam hidup saya. Tertanya balik, harta biar banyak-banyak ni, bila kita mati kita bawa ke? Harta kita biar banyak-banyak ni. Cuba belajar dengan yang disebarkan sehari dua ni kan. Orang kaya Kuwait yang meninggal dunia tu. Tengok gambar, gambar harta kekayaan dia tersebut. Bila dia mati, dia bawa masuk harta benda dia. Barang kemah dia. Kereta mewah dia. Jet-jet dia. Kendaan-kendaan dia. Segala benda dia. Bila dia mati, dia bawa jasad yang munggil untuk menghadap di hadapan Allah. Kosong je jasad dia. Bila kita hidup atas dunia ni, kerja apa dalam hidup? Jawab, cari harta. Tanya balik, mana banyak harta kita dengan banyak harta Qarun? Qarun kan banyak harta kan? Kaya tak kaya Qarun tu, yang bawa harta kekayaan Qarun tu, disebut dalam kitab 400 ekor kuda. Yang bawa anak kunci je, bukan bawa harta pun. Bawa anak kunci kekayaan Qarun. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Qarun? Allah tenggelamkan Qarun dalam muka bumi ini sedalam 70 hasta setiap mana kali mana terbit matahari. Terbit je matahari, tenggelam 70 hasta. Terbit lagi matahari, tenggelam lagi 70 hasta. Terbit lagi matahari, tenggelam lagi 70 hasta dalam muka bumi. Datang orang Melayu kita ni, sibuk buat program mencari harta Qarun ni panggil. Elok Qarun tenggelam, kita sibuk cari. Hidup kita ni, kita rasa hebat bila? Ada orang jawab, bila saya, sebenarnya saya tak cari harta ustaz. Habis kamu kerja apa? Turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap. Saya kerja tahta ustaz. Saya nak jawatan. Saya nak berebut jawatan. Berebut jawatan. Rela seher orang nak pada jawatan. Jawatan bukan besar pun, jawatan kecil pun, berebut. Rasulullah datang, Rasulullah ajar, jangan berebut jawatan. Jangan rasa dengan jawatan menjadikan kemuliaan dalam hidup. Allah tak muliakan jawatan kamu. Lagi mana besar kamu jawatan, lagi penat kamu depan Allah nanti. Lagi besar jawatan kamu, lagi penat kamu. Jangan ingat bila kamu besar jawatan, kamu jadi mulia. Allah tak muliakan hidup ini dengan jawatan. Kalaulah mulia hidup ini dengan jawatan, mana besar jawatan kita dengan jawatan Fir'aun. Rasulullah ajar, Fir'aun besarkan jawatan dia. Besar tak besar jawatan Fir'aun, sampai peringkat dia mengaku jadi Tuhan. Allah rakam kata-kata Fir'aun. Fir'aun mengaku. Dia sebut, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang paling agung. Waktu mana Fir'aun mengaku jadi Tuhan, terkejut Iblis. Iblis terkejut. Ada juga makhluk ni pergi mengaku jadi Tuhan. Aku sendiri pun tak mengaku jadi Tuhan, katanya Iblis. Iblis pun sedar diri. Kenapa Fir'aun mengaku jadi Tuhan? Karena Fir'aun tak pernah rasa sakit. Fir'aun kencing manis tak pernah kena. Fir'aun gaut, tak ada gaut. Fir'aun darah tak pernah naik tinggi Fir'aun. Disebut Fir'aun tak pernah bersin. Bersin pun tak pernah. Dalam satu kitab sebut, Fir'aun tak pernah menguap. Menguap pun tak pernah. Kita ni cuba tunggu kejap-kejap lagi. Tunggu sikit-sikit lagi je, menguap terus tak menegaknya. Tapi jangan pula tak menguap. Orang tanya, kenapa tak menguap? Lawan Fir'aun sekali ustaz. Nak lawan Fir'aun dia. Hidup kita ni kejar apa? Ada yang sebut, saya harta tak kejar ustaz. Tahta tak kejar.
Habis kamu kerja apa? Saya kerja rupa, Ustaz. Rupa. Ini pun penyakit baru. Orang kita sedang mengaminya. Terlampau obses dengan kecantikan. Nak jadi cantik ni. Toke-toke kosmetik tu kan kaya-kaya semua sekarang. Nak sebut. Toke kosmetik tu. Dia ajar bagaimana kita nak jadi lawa. Nak jadi cantik. Dia sendiri pun tak cantik. Nak sebut yang gambaran. Minta maaf marah kau toke kosmetik. Nak sebut yang gambaran bagaimana orang kita jadi obses dengan kecantikan. Sanggup habisan duit membeli barang-barang kosmetik. Nak suruh muka jadi cantik. Nak suruh jadi lawa. Yang perempuan sibuk nak memutihkan muka. Muka nak suruh putih. Lengan hitam legam dia panggil. Yang laki sibuk nak berbadan sadu. Laki nak badan sadu. Sadu ni tahu makna apa dia? Sasa bodoh dia panggil demikian. Nak sebut ni. Sibuk nak berbadan sadu. Nak badan kental. Rela tak makan nasi, makan telur 21 biji sehari. Rela tak datang semayang maghrib. Main gymnasium. Betulkan badan. Nak suruh main gym ni, nak suruh badan berketul. Rela dalam hidup dia. Tak datang semayang syak, tak dengar ceramah. Kau satu pagi main futsal lagi. Kau dua pagi main futsal lagi. Kamu nak bangun semayang subuh pukul berapa? Dalam hidup kamu. Bila kamu main sampai pukul 2, pukul 3 pagi. Kamu nak bangun tahajud pukul berapa, wahai anak muda? Habis masa dalam hidup kamu. Terakhir ni main PUBG pula. Main PUBG pula. Dah tak boleh bangun futsal, main PUBG. Nak suruh jadi kaya dalam hidup. Konon-kononnya rasa demikian. Datang Rasulullah. Rasulullah sebut, hidup. Jangan kejar harta. Jangan kejar tahta. Jangan kejar rupa. Kamu kejarlah syurga. Hidup ni kejar syurga. Berkejaran untuk mendapatkan syurga. Macam mana nak dapat syurga? Supaya kita tak rasa kesunyian di dalam kubur nanti. Macam mana kita nak dapat syurga? Jaga tiga perkara. Sebelum kita mati ni, jaga tiga perkara je dalam hidup kita. Pastikan kita akan dapat syurga. Disebut dalam kitab demikian. Nak suruh kita dapat syurga, yang pertama, hidup ini mesti yakin dengan Islam. Jangan kita longgar keyakinan dengan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali saat mana kamu mati kamu benar-benar seorang muslim. Islam dalam semua sudut. Jangan dalam bab bank je Islam, tapi dalam bab yang lain tidak Islam. Jangan demikian. Hidup kita semua sudut. Wa man yabtayra al-islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Siapa yang mencari sebagai selain daripada Islam sebagai dinan, dinan ni jangan terjemah religion. Jangan terjemah agama. Dia bukan demikian. Dinan maksudnya apa dia? Cara hidup. Sepanjang hidup kita dalam ekonomi, ekonomi Islam. Dalam sosial, sosial Islam. Dalam pendidikan, pendidikan Islam. Dalam politik, politik Islam. Dalam pendidikan, semua sudut, semua dengan Islam. Jangan kita nampak Islam ni hanya dalam bidang-bidang tertentu. Jangan. Yakin dalam hidup kita. Jangan hilang keyakinan dengan Islam. Dah berlaku zaman Rasulullah. Sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, macam mana nak buat dengan kami ni Rasulullah? Ada yang kami yakin dan ada kami tak yakin dengan Islam ya Rasulullah. Rasulullah sebut, mulut tu jangan berhenti sebut. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan wa rasulah. Mulut kita ni sentiasa sebut. Raditu billahi rabba. Allah, aku redalah. Allah ni Rab aku. Wa bil islami dina. Islam ni sebagai satu cara hidup aku. Wa bi muhammadin nabiyan wa rasulah. Nabi Muhammad ini nabi dan juga rasul aku. Saya nak sebut keyakinan ni diugah pada keyakinan kita bila? Digoncang keyakinan kita ni bila? Bila dekat nak mati? Bila dekat nak mati, syaitan, bila sampai roh kita sampai di halqum, syaitan datang menyamar menjadi arwah ayah terus. Menyamar terus menjadi arwah ayah kita. Dia sebut, anakku, jangan mati dalam Islam. Ni abah. Abah pernah membesarkan kamu waktu mana kamu kecil-kecil dahulu. Jangan mati dalam Islam. Mati bersama dengan abah. Abah mati dalam keadaan samad. Kalau kamu nak suruh samad, kamu mati bersama dengan abah. Kamu mati dalam Yahudi. Mati dalam Yahudi. Mati dalam keadaan mikan. Dia geleng kepala. Bila geleng kepala, kita sebut. Ajar pada orang dekat nak meninggal dunia tu kan. Sebut. La ilaha illallah. Rasulullah pesan. Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinlah orang yang dekat nak mati di kalangan kamu dengan la ilaha illallah. Dia tak nak sebut. Bila tak nak sebut,
tanda dia bukan geleng kepala pada kita, tapi dia geleng kepala pada syaitan yang sedang menyebut jangan mati dalam Islam. Matilah dalam Yahudi. Bila kita sebut juga, dia menyamar menjadi arwah ibu pula. Dia goyangkan dada dia, buah dada dia, dia goyang. Anakku, jangan mati dalam Islam. Ni ummi yang pernah menyusukan kamu waktu mana kamu kecil-kecil dahulu. Jangan mati dalam Islam. Matilah dalam Kristian. Ummi mati dalam Kristian. Tuan-tuan, saya nak sebut tuan-tuan, syaitan di Malaysia tuan-tuan, syaitan di Kuala Lumpur ni, dia tak sebut matilah dalam Yahudi. Dia tak akan sebut mati dalam Kristian. Yahudi ni kita tak kenal. Kristian ni kita tak, kita jauh dalam hidup kita. Tapi dia akan sebut apa dia? Anakku, matilah kamu dalam Islam liberal, dia sebut demikian. Anakku, matilah kalian dalam Islam nasionalis. Anakku, matilah kalian dalam Islam sekularis. Kita dengar Islam juga ni, mati je lah, kita sebut demikian. Ramai orang kita mati dalam keadaan demikian, dia tak berjumpa syurga. Yang pertama. Yang kedua, tolong jaga ibadah. Dalam hidup kita ni, jagalah ibadah dengan Allah. Jangan tinggal solat. Solat jangan tinggal. Saya nak pesan betul-betul kepada tuan-tuan. Sesibuk mana pun tuan-tuan, tuan-tuan kena jaga solat. Solat ni ramai orang kita tak jaga. Dia tak jaga solat. Jangan tinggal walaupun satu rakaat. Tak berbaloi. Tinggal satu rakaat untuk 80 ribu tahun dalam neraka Allah. Tak berbaloi. Meninggalkan solat. Bila campak dalam neraka sakar, kenapa kamu campak dalam neraka sakar? Dia jawab, qalu lam nakum minal musallin. Kami atas dunia jenis orang yang tak jaga solat. Kami ni tak jaga solat. Ni jadi macam ni. Solat kena jaga. Dalam masa yang sama dalam ibadah apa dia? Baca Quran. Baca Quran. Orang bank Islam, pegawai bank Islam ni, jangan seorang pun tak boleh baca Quran. Kalian kerja di bank Islam ni, kalian mesti boleh baca Quran. Siapa yang tak boleh baca Quran, jumpa dengan AJK seorang ni. Bagi tahu pada AJK seorang, saya tak boleh baca Quran. Jangan mati. Di saat mana kita tak boleh baca Quran. Siapa yang tak boleh baca Quran, pastikan umur dia panjang-panjang dan tak mati-mati. Jangan mati. Kalian tak boleh baca Quran, kalian mati di saat mana kalian tak boleh baca Quran, kalian masuk dalam kubur, confirm-confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas. Tak percaya, terlalu mati tak percaya. Nak sebut lepas ke tak lepas. Masuk dalam kubur je, malaikat tanya terus. Quran boleh baca? Quran. Sis, boleh baca sis? Quran boleh baca? Tak boleh. WhatsApp? WhatsApp boleh, dia jawab. WhatsApp boleh baca, Quran tak boleh baca. Jangan tak boleh baca. Jumpa dengan AJK seorang. Bagi tahu pada AJK seorang, saya tak boleh baca Quran. Bantu saya. AJK seorang, jangan pula jawab. Sebenarnya saya pun tak boleh baca juga. Jangan jawab demikian. Buat malu company kita. Nak sebutnya, biar kita bila tak boleh baca Quran, saling tampung-menampung di kalangan kita. Jadi ansar dan juga muhajirin di kalangan kita. Yang ketiga, dalam ibadah ni, yang ketiga apa dia? Tolong banyakkan infak di jalan Allah. Sedekah biar banyak. Berterusan, dalam hidup kita ni, lagi dekat nak mati, lagi sedekah. Lagi infak. Kenapa dia? Menukar daripada nilai harta kepada nilai pahala. Kalau tuan-tuan nak tahu tuan-tuan sedang berharta tak berharta, tuan-tuan menukar nilai harta tuan-tuan kepada pahala tuan-tuan akan untung. Kerana di akhirat dia tak guna dah. Currency mata wang, ringgit dan sebagainya tak guna. Di akhirat currency yang kita guna ialah pahala je. Yang kita guna pahala je. Tuan-tuan mesti jadi orang bijak. Orang yang bijak dia menukar daripada simpanan dunia kepada simpanan akhirat. Jangan sibuk nak menyimpan untuk hari tua. Jangan terperangkap dengan kata-kata sebelum daripada ini. Orang tanya, simpan untuk apa? Simpan untuk bekalan hari tua. Siapa yang ajar? Islam tak ajar simpan untuk hari tua. Orang kita ni simpan-simpan untuk hari tua. Bila dah mati, menyesal dia. Habis, rugi aku. Ramai orang kita begitu kan? Simpan-simpan, dah pencen, balik kampung. Buat rumah besar. Untuk apa rumah besar di saat mana dia pencen? Anak-anak dia pun tak tinggal dengan dia. Siap je rumah besar, beli kereta besar pula. Habis beli kereta besar, tak puas hati lagi. Kahwin isteri besar pula dia. Masuk rumah baru. Masuk seminggu meninggal dunia dia. Dah meninggal dunia, isteri dia habis edah. Kahwin suami baru. Suami baru dia pula, bawa kereta baru. Dia petang-petang, raun kawasan kubur kita. Raun kita tengok kereta ni. Macam-macam je kereta ni kita. Dia round tu tak apa juga, dia horn tu sakit hati dia.
Bila dia on tu, Allah menyesal. Nak rasa, nak jadi hantu maklimah balik ke rumah je rasa. Ini dipanggil demikian. Yang ketiga, nak suruh kita masuk dalam syurga. Yang ketiga apa dia? Tolong jaga akhlak. Akhlak. Jangan putuskan silaturahim. Banyak bertaubat. Dalam hidup kita ni taubat minta. Setiap hari minta ampun pada Allah. Dalam hidup kita. Siapa yang dirasa tak ada dosa, dia seorang pendosa. Biar kita rasa kita ni ada dosa. Tiap-tiap hari. Rasakan kita semayang tak khusyuk. Kita ni hidup kita ni berantakan sepanjang masa. Mesti kita ni banyak dosa. Kenapa doa-doa kita tidak diterima di sisi Allah? Ni mesti perangai kita yang buruk. Mesti ada akhlak yang tak baik. Tolong bina kembali akhlak. Lagi berusia, lagi warak. Lagi berusia, lagi dekat dengan Allah. Bukan lagi berusia, lagi kita jauh dengan Allah. Tetapi kita membina akhlak dengan minta ampun pada Allah. Sehingga kan orang nampak kita ni ahli syurga yang sedang bergerak di atas muka bumi ini sendiri. Saya rasa sekadar inilah. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkati dan dirahmati di sisi Allah. Dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Tuan-tuan, sebelum kita baca doa ni, saya suka nak sebut kat luar, nanti ada kitab persiapan menjelang kematian. Saya karang kitab ni. Dalam kitab ni tuan-tuan, pada muka surat 47 ada satu doa yang penting sangat yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah pada Abu Hurairah, "Abu Hurairah, kamu bila kamu tahu kamu ada penyakit dan penyakit ni bawa kematian, kamu baca doa ni." Rasulullah sebut, "Tempat kamu dalam syurga dan Allah haramkan jenazah kamu dihumban ke dalam neraka Allah." Abu Hurairah sebut, "Apa dia ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada Abu Hurairah doa ini. Abu Hurairah diajar sahabat-sahabat. Sampai pada guru saya waktu mana saya belajar kat Mesir dahulu, guru saya dia baca doa ni. Kemudian dia kata, "Kamu ikut." Kami pun ikut bacaan doa tersebut. Akhir itu dia sebut, "Aku ijazahkanlah doa ini pada kamu semua." Kami jawab, "Kami terimalah doa ini." Hari ini saya nak baca juga doa ini. Tuan-tuan ikut doa yang saya baca ni. Kemudian hujung nanti saya sebut, "Saya ijazahkanlah doa ini pada semua jemaah yang hadir." Tuan-tuan jawab balik, "Saya terimalah doa ini." Boleh ya? Mudah-mudahan demikian. La ilaha illallah. Yuhyi wa yumit. Wahuwa hayyun. La yamut. Wa subhanallah. Rabbil ibad. Wal bilad. Walhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi ala kulli halin. Allahu akbar kabiran kibriya rabbina wa jalalatuhu wa qudratuhu bi kulli makanin. Allahumma in kunta amrattani litaqbida ruhi fi awwali maradi hadha faj'al ruhi fi arwahi man sabaqat lahum minkal husna wa ba'idni minan nar كما باعدت أولياءك الذين سبقت لهم منك الحسنى آمين يا رب العالمين. Saya ijazahkanlah doa ini pada semua jemaah yang hadir. Jemaah sekalian, kitab ni saya karang. Sebelum daripada ni saya karang juga kitab Ud'uni, kamu doalah kepada aku. Ini doa yang saya kumpulkan daripada Al-Quran Karim. Setiap surah ni ada doa-doa yang diajar oleh Allah kepada umat dia bagaimana nak suruh doa pada Allah. Setiap surah-surah yang besar itulah, surah yang panjang. Saya keluarkan balik doa supaya kita dilindungi daripada fitnah. Doa bagaimana kita nak menyembuhkan penyakit kita dan sebagainya. Ni bab panjang dan saya susun balik dalam bentuk kitab ini. Semua ni saya karang kerana saya bangunkan sekolah tahfiz, tuan-tuan. Di belakang saya ni ada lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz. Saya ambil anak-anak yatim, orang miskin, saya tanggung mereka belajar tersebut. Seorang-seorang tu kita tanggung sebanyak RM3,500 seorang. Anak-anak yatim ni sendiri. Pelajar-pelajar ada 1,000 lebih pelajar. Lebih kurang di Shah Alam saya bangunkan satu, di Kelantan, kemudian di Pahang, kemudian di Pulau Langkawi,
kemudian di yang terbaru saya bangunkan di Kuala Terengganu. Kuala Terengganu, kemudian satu lagi saya bangunkan di Selatan Thailand. Selatan Thailand tu bila saya pergi, asalnya pelajar anak yatim piatu ni 22 orang je, kecil-kecil anak-anak tersebut. Sekarang ada lebih kurang 500 lebih pelajar yang menghafal Quran. Macam mana cara saya nak tanggung mereka? Saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Madu tu mereka letak depan mereka, mereka bangun tahajud malam-malam, doa pada Allah. Kemudian madu tu mereka hantar ke Shah Alam. Saya gunakan untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir, saya kata minum air madu. Minum tu muntah yang keluar benda yang pelik-pelik tu badan. Lepas pada kita baca ayat-ayat ru'yah lah. Baca ayat ru'yah, muntah. Sihir, orang kita dikuat. Orang kita dikuat belajar ilmu sihir. Saling sihir-nyihir. Kita ni pula bila kena sihir, kita tak tahu nak buat apa. Pergi report pada polis, tuan saya kena sihir. Polis pun jawab, saya pun kena sihir juga katanya. Nak sebutnya sihir-nyihir di kalangan kita ni. Saya pernah kena batu karang, saya minum air madu, keluar batu karang tersebut. Ini semua kelebihan lah yang Rasulullah ajar pada kita, supaya kamu biasakan hidup kamu dengan makan madu. Madu tu ada kat luar nantilah. Termasuk dengan susu kambing, ni pun untuk dana ni. Dana untuk sekolah dan sebagainya. Kami keluarkan produk-produk tertentu. Di antaranya yang disebut dengan produk-produk inilah yang datang tersebut. Ada satu lagi tu, orang datang mengadu pada saya di tempat di Shah Alam tu. Mimpi air banyak, mimpi menyusu bayi. Malam-malam tidur bunyi gigi, kak-kak-kak gigi. Kemudian mimpi dalam rumah-rumah lama. Dia kata apa ni Ustaz? Bau badan, tubuh badan jadi bau, berkelahi suami isteri. Ana sebut ni gangguan saka. Gangguan saka. Gangguan saka ni bermasalah di kalangan kita. Ramai orang kita kena gangguan saka. Kalau kena gangguan pusaka, tak masalah langsung. Gangguan saka ni masalah terus. Berkelahi di kalangan kita. Saya bentuk dalam bentuk minyak zaitun, habatus sauda. Saya campur dalam bentuk krim. Tuan-tuan sapulah, nak tidur tu sapu kat belakang. Sapu tu sikit-sikit ya. Ni bukan krim pemutih ya, jangan salah anggap lah. Ni sebenarnya krim untuk kita sapu di sendi-sendi, kemudian di kaki kita malam-malam, sebelum kita tidur tu baca doa. Mudah-mudahan bila kita bangun besok, kita akan pulih daripada keadaan yang demikian. Gangguan saka ni ramai yang kena demikian. Cubalah tuan-tuan berubat dengan cara yang diajar dalam agama ini sendiri. Selain daripada itu juga tuan-tuan, ada pamphlet, akan ada satu program seminar ilmuan Rasulullah hijrah dan Madinah dengan 4 orang yang akan dilakukan. Ustaz Auni Muhammad, Ustaz Ahmad Dasuki, saya sendirilah. Kemudian Ustaz Fadi Hadi Fayyad dan juga Ustazah Asma Harun. Ini dibuat di Dewan Bunga Sakura di Bukit Jelutong, Shah Alam. Orang Shah Alam bolehlah pergi, pakat-pakat. Orang tak Shah Alam pun boleh datang. Orang Puncak Alam pun datang. Puncak Alam, habis alam dah dipanggil. Datang juga dipanggil macam. Ini mudah-mudahan kita pakat-pakatlah. Kalau tuan-tuan tak dapat juga yang tu, tuan-tuan ambil ialah pamphlet ni. Pamphlet sekolah saya. Anak-anak yang perlu ditanggung makanan mereka tersebut. Saya sentiasa sebut ni lah. Kalau tuan-tuan ada kelapangan, tuan-tuan berdiri depan Mission Bank, Maybank ke Bank Islam ke, berdiri depan Mission Bank tu, semayang sunat istiqarah dulu sana tu. Nak infak ke tak infak? Nak derma? Nampak serius je semua kan. Mudah-mudahan dia akan bermanfaat pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir zunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayna saghira, wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami masuki tahun baru pada tahun ini ya Allah, dengan umur yang berpanjangan ini ya Allah. Tetapi sayangnya ya Allah, dosa-dosa kami tetap berkekalan ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah, di saat mana kami menadah tangan ini ya Allah, di saat mana kami melangkah keluar daripada tempat ini nanti ya Allah, kamu ampunkanlah dosa besar kami dan dosa kecil kami ya Allah, dosa yang sengaja dan dosa yang tidak sengaja kami lakukan ya Allah. Hari ini ya Allah, kami berkumpul di tempat yang baik ini ya Allah, mengharapkan keampunan dosa-dosa kami ya Allah, disembuhkan penyakit yang diderita sama kami ini ya Allah. Dengan kebaikan kami hadir di majlis sebegini ya Allah, kamu langsaikanlah segala hutang piutang yang melilit badan ini ya Allah. Kamu tunjukkanlah jalan yang lurus dalam hidup kami ini ya Allah. Kamu jadikanlah anak-anak kami ya Allah berjaya menghadapi peperiksaan yang mereka lalui itu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohon pada kamu ya Allah apa yang pernah dipohon oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauhkanlah kami ya Allah daripada apa yang minta dijauhi oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kamu damaikanlah rumah tangga kami ini, ya Allah. Kamu berkatkanlah kehidupan perjalanan umur kami ini, ya Allah. Kamu jadikanlah kami hamba kamu yang salih, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan bibir kami menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir perjalanan hidup kami nanti, ya Allah. Tatkala mana terbujur kaku jenazah kami nanti, ya Allah, kamu ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Saat mana dimandikan jenazah kami nanti, ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air merinjus badan kami itu, ya Allah. Saat mana dikapankan jenazah kami nanti, ya Allah, kami putihkanlah amalan kami lebih putih daripada kain kapan yang balut jasad kami itu, ya Allah. Saat mana kami mula diusung untuk disolatkan nanti, ya Allah, kamu pilihlah anak kami yang paling salih, ya Allah. Ia akan mengimamkan salat jenazah kami nanti, ya Allah. Ia akan mengusung jenazah kami nanti, ya Allah. Ia akan membawa kami ke liang lahat nanti, ya Allah. Kala mana diturunkan jenazah kami nanti, ya Allah, belah kasihanlah pada kami, ya Allah. Ringankanlah himpitan kubur itu, ya Allah. Wangikanlah kubur kami, ya Allah, dengan wangian raihan, ya Allah, yang datang daripada syurga kami, ya Allah. Tetapkanlah jawapan kami nanti, ya Allah. Kala mana sunyinya kubur kami daripada manusia ini, ya Allah, jangan kamu sunyikan daripada doa-doa anak yang saleh untuk kami, ya Allah. Ya Allah, di malam pertama kami di barzah nanti, ya Allah, ketemukanlah kami dengan arwah ayah kami, ya Allah, yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami ini di Illiyin, ya Allah. Ketemukanlah kami dengan arwah pasangan hidup kami, arwah anak-anak kami, arwah jiran tetangga kami, ya Allah, arwah datuk nenek moyang kami dan guru-guru kami, ya Allah, di Illiyin, ya Allah. Saat sebegini, ya Allah, kerinduan itu seringkali bertandang dalam hidup kami, ya Allah. Rindu saat kami tertidur di atas ribaan arwah ayah kami dahulu, ya Allah. Rindu saat kami bercerita tentang masalah hidup kami pada arwah ayah kami dahulu, ya Allah. Rindu saat tangannya menyuap ke bibir kami dahulu, ya Allah. Rindu saat kami mengaminkan doa arwah ayah kami dahulu, ya Allah. Rindu saat senda gurau kami dengan arwah ayah kami dahulu, ya Allah. Rindu di penghujung malam kami terbangun daripada selena yang panjang, mendengar esakan tangisan arwah ayah kami dahulu, ya Allah, meminta keampunan dosa kepada kamu, ya Allah. Rahmatilah mereka yang telah meninggal dunia itu, ya Allah. Jadikanlah kubur mereka di antar taman pada taman-taman syurga, ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur mereka di antar kawah pada kawah-kawah neraka, ya Allah. Ampunkanlah dosa anak kami terhadap mereka, ya Allah. Ampunkanlah dosa pasangan hidup kami terhadap mereka, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami, ya Allah. Khususnya dosa kami terhadap ibu kami, ya Allah. Kami mengakui, ya Allah, sebelum daripada ini kami pernah meninggikan suara di hadapan ibu kami, ya Allah. Kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami, ya Allah. Kami pernah membentak-bentak kata-kata ibu kami, ya Allah. Kami pernah menghempaskan pintu, ya Allah. Saat mana nama kami dipanggil oleh ibu kami, ya Allah. Kami pernah mengguriskan hati ibu kami, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami, ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa inikah pula, ya Allah, yang menyebabkan anak-anak kami enggan mendengar kata bicara kami, ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah pula, ya Allah, yang menyebabkan hati kami menjadi keras, ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah, ya Allah, yang menyebabkan salat kami tidak lagi menjadi khusyuk, ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah pula, ya Allah, yang menyebabkan kamu berpaling daripada rahmat kamu untuk kami, ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah pula, ya Allah, yang menyebabkan doa-doa kami tidak didengari lagi di sisi kamu, ya Allah. Ya Allah, seburuk manapun kami ini, ya Allah, sekeji manapun kami ini, ya Allah, sejahat manapun kami ini, ya Allah, segunung manapun dosa yang pernah kami lakukan di dunia ini, ya Allah, sejijik manapun kami dengan gelumang dosa ini, ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Pada siapa lagi kami mampu mengadu doa ini, ya Allah, kecuali kepada kamu lah, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.